Assalamualaikum, bertemu lagi di YouTube channel Nurliana M. Dan kali ini saya perkenalkan lagi satu biskut yang bernama Biskut Sandwich keluaran Agromas Malaysia. Okey, biasanya keluaran Malaysia ni ada shop halal atau pengesahan halal kan. Biasanya lah, tak semua. Okey, dan ini ada pengesahan halal dia. Ha, kat sini pula. Kecil sangat. Kat bawah pula macam ni. Orang pun tak perasan. Okey, tapi yang penting adalah pengesahan halal. Agromas Malaysia dia ada pengesahan halal dia. Yang kecil, yang orang tak berapa nak perasan kat sini. Okey, kita buka. Ha, ini dah tahu halal daripada Malaysia. Dia ada banyak perisa sebenarnya. Tapi saya ambil yang perisa pisang. Unik sikit kan. Buka dia. Bau pisang tu memang kuat lah. Bagus. Bagi penggemar-penggemar banana, dia akan suka. Saya ingatkan dia terbuka macam tu je. Tak, dia dalam paket-paket juga. Ha, bagus lah. Sekarang ni banyak dah kilang-kilang yang dah bijak eh. Dia buat macam ni. Kecil comel tu, boleh letak dalam handbag. Comel sangat. Okay, kita lihat macam mana dalam dia. Oh, bau dia, bau pisang dia. Kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Ni okey. Dia tak manis sangat kan? Okey lah, dia tak terlampau manis. Kalau manis macam Oreo Red Velvet tu, tu manis macam boleh potong kaki punya. Kalau makan selalu boleh, boleh macam minta potong kaki. Yang ini dia okey sikit. Sebab apa? Sebab dia kurang manis. Dia ada rasa dan bau pisang tu. Biskut dia pun sedap. Okay. Dia cukup-cukup rasa. Yang penting janganlah terlampau manis sangat. Ini tak manis sangat. Ini tak manis sangat, sorry bercakap tadi. Dalam ni ada dua. Ini satu, ini satu, dua. Okay lah, boleh kenyang lah pada saya. Boleh lah untuk lapik perut sekejap, buat sementara waktu sebelum makan nasi kan. Okay. Harga dia pun tak mahal. RM39. Saya tak tahulah kalau boleh dijumpai di tempat-tempat yang lain ke, tapi ini saya beli kat Ikuan Mart juga. Tempat makanan yang menjual produk-produk halal dan dari pengeluar Muslim. Mungkin di pasar raya yang lain ada kot, tak perasan. Kalau ada yang dari Agromas ni, boleh lah cuba. Sebab sekarang ni rasanya tak ingat yang mana yang dia terbuka je, tak ada plastik-plastik kecil macam ni, packaging kecil, tapi ni bagus. Comel. Rasa pun okey. Nah, tu. Kucing pun nak berbunyi. Yang penting biskut ni memang rangup. Crunchy, senang cerita. Sedap. Dan dia punya dalam dia, krim dia tak manis sangat. Itu pun penting. Packaging comel. Harga okey. Tak mahal. Okay, boleh beli. Dia dijamin halal. Bertemu lagi di video yang akan datang. Terima kasih.